Lu udah salah, lu udah salah anjing. Hah? Lu udah salah penyet. Anjing. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Anjing 200 juta dulu goblok. Lu kelamaan. 200 juta atau 100 juta? Sila ini selamat. Anjing, no lihat no teman-teman, teman-teman anjing, lu udah salah, lu udah salah anjing, hah? Lu udah salah penyet, anjing, lu udah salah lo, hah? Lu udah salah, masih ngotot lu aja lu anjing, hah? Sila ini mana monyet, hah? Sila ini mana? Salah gua nih ngomong malah nyekek si Bikri. Goblok kan, hah? Udah nih, daripada ini cepat. Daripada lu nunjukin gua malah gua tambahin nominalnya anjing. Hah? Anjing. Oi, anjing. Teman gua monyet. Hah? Anjing. 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 Halo. Makanya mana cepat? Hah? Eh. Hah? Hah? Woi anjing, si Dikir itu. Woi monyet, hah? Ngapain anjing? Hah? Udah, udah salah lu. Buta temen lu anjing. Buta. Jadi tikam tolong. Udah cepat, biar cepat nih. Biar gak ada kekerasan. Hah? Si anjing, uang gimana sih? Cepat mana? Hah? Ih, ini orang-orang batu banget, sumpah. Anjing. Pegang, bang. Lu mau kemana? Hah? Ih. Bang anak anjing tuh orang. Hah? Balik lagi si anjing. Tuh malah dua lah kok. Kenapa? Dek, mundur dek, mundur. Gua tombak lu anjing. Lu gak apa-apa? Lu dipukul sama si Mbeng. Hah? Tadi salah sasaran kayaknya. Gua lagi itu, tiba-tiba belakang gua. Tadi kan gua mau mukul si itu anjing. Gua bahannya dalam gua gak pakai kayu. Ini ada di video gua, mari coba lihat. Enggak. Tapi lu gak apa-apa, ini berdarah.
Ya tadi pas ketikan gua bukan. Tadi kan gua di belakang lagi ngantem-ngantemin. Taunya si ini salah ini. Ya. Gua ngantem tadi lah pas gua di sini. Enggak. Apa? Namanya? Enggak yang gua, aduh di sini panas eh. Silau. Apa maksudnya? Nih, gua bingungnya gini, takutnya si Leni gak ada di sini, anjir kita udah capek-capek. Gimana ya? Ke depan lagi kali ya? Wah, gak tahu ini gua belum pernah ke sini. Tapi lu Dik. Itu yang nyuli kan mereka semua kan tadi? Hah? Iya maksudnya takutnya ada yang beda. Semua. Bajunya juga masih sama ya. Berarti yang kemarin itu mah anjir komplotan si Alif sama si Jay. Juga bingung ya. Dia yang ngambilin, dia yang nyulik. Nah, biar apa ya? Apa si Leni nyari-nyari terus mungkin dia gimana? Kasih kali itu yang dicariinnya. Ya istilahnya biar mereka juga nama mereka enggak ini kali. Gak tahu anjir ke sana. Kayaknya iya dah, mau digugurin. Soalnya si Leni minta tanggung jawab terus ya Dik. Pengen dinikahin terus. Tapi ke si Alif. Kamu tuh tahu gak bapaknya siapa kira-kira? Kalau masalah bapaknya kata si Leni, emang yang terakhir itu si Alif. Yang terakhir make. Nah, emang iya kan maksudnya si Leni nyari buktinya yang terakhir mungkin dia sadar lah. Kayak gitu. Si Alif tuh yang terakhir. Heeh. Mak. Yang kemarin? Hah? Ngapain lo? Anjing. Anjing. Ish. Lu mabok tai lu, ha? Berani-beraninya lu. Petatang peteng-teng sendiri lu, ha? Anjing. Lu monyet, ha? Mana si Leni anjing? Ha? Lu mabok. Ha, lu mabok anjing, ha? Anjing. Makanya lu, ha? Mana si Leni? Hah? Mana si Leni? Hah? Lu proyek gua gak bakalan gua kasih tahu anjay. Ya udah kasih tahu goblok. Di mana cepat? Mana si Leni? Hah? Lu tinggal ngomong. Bisa ngomong anjing. Ih, itu bisa lu ngomong. Iya, gua gak bisa ngomong tentang keberadaan si Leni anjing. Kenapa? Ih. Ih anjing. Bener-bener loh. Hah? Ih anjing berani-beraninya dia sendiri. Kenapa sih orang? Hah? Hah? Mau kesini loh. Anjing. Iya orang kayak gini anjing. Hah? Ih.
sumpah. Bener lagi mabok itu mah anjir. Lagi mabok. Kalau orang normal mikir. Enggak, maksudnya kalau orang normal ya meskipun sepreman-premannya. Iya. Normal. Pasti gak mabok atau ngomong. Gila kayaknya orang. Pengap euy. Gimana jadinya? Gimana? Ini masalahnya menyangkut nyawa sih. Iya, makanya dua nyawa malah. Dua nyawa. Gue no komen, gue tinggal bantuin aja lah. Caranya bukan itu sih, kita kecewa. Sekarang kalau misalnya kita gak tahu keberadaannya, juga kalau dari mereka, kita cari informasi di internet aja kali ya. Siapa tahu ada yang ya, siapa tahu gitu mau ngapain, jual beli gitu ibaratnya atau apa. Bukan cewek. Bukan, lebih ke organ seksnya gitu. Takutnya lo. Gila sama kan ya. Ya kalau secara logika enggak, kalau secara logika kayak gitu. Cuman kan maling juga enggak bakalan sebego yang kita pikirkan gitu. Dan mungkin langsung ibaratnya contoh ya, kalau misalkan ada di sono ya syukur gitu, kita nggak susah nyarinya. Kalau misalkan nggak ada, kita kemana nyarinya? Bukan banyak bicara sih, ini lebih ke diskusi. Banyak nih.